Halo semuanya, selamat datang di channel Blaze Your Fire. Kali ini Blaze Your Fire akan men-showcase salah satu addon yang bernama Biological Optimization Addon, guys. Oke, seperti apakah addonnya? Langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Oke guys, jadi addon ini akan merubah sedikit animasi yang ada di game Minecraft ini guys ya. Oke, seperti yang sudah kalian lihat di sini, villagernya sudah berubah guys ya. Jalannya jadi seperti ini guys, kalian bisa lihat. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, keren banget guys ya. Next kita coba lihat iron golemnya guys. Iron golemnya seperti apa ya? Mana dia iron golemnya? Tadi di sini dia. Oke, nah ini dia guys. Nah, ini dia. Iron golemnya mirip-mirip aja kayak villager yang tadi ya. Jalannya agak bungkuk gimana gitu kayaknya guys ya. Oke, next kita coba lihat mob yang lainnya ya. Kita lihat apa saja yang dirubah di sini animasinya. Kita lihat sama-sama guys. Oke. Sebelum itu, Blaze of Fire ambil dulu ini mob-mob yang kira-kira dirubah guys ya. Kita coba ambil dulu di sini beberapa. Oke, bro, di sini Blaze Fire sudah mengambil beberapa mob ya. Langsung aja nih kita coba sekarang guys. Tapi sebelum itu kita rubah dulu agar menjadi malam hari ya, agar zombinya bisa hidup guys. Kalau di siang hari mereka akan terbakar ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat zombinya. Oke. Wih, ada darahnya guys ya. Ada darahnya guys kalau zombinya udah mati nih. Kalian lihat ya. Oke, kalian perhatikan zombinya guys. Oke. Kita coba spawn lagi sekali ya. Kita coba spawn lagi sekali di sini zombie. Kalian perhatikan zombinya guys, ntar akan keluar darah ya. Waduh, nyangkut lagi di atas. Kita spawn lagi guys. Oke, kita lihat nih sekarang ya. Zombinya akan mengeluarkan darah guys jika zombinya sudah mati ya. Oke, kalian perhatikan zombinya. Nah, guys, itu darahnya ya. Gila, ternyata ada partikel darahnya juga di edan ini guys. Dan zombinya akan mati seperti ini guys. Ada mayatnya ya. Biasanya kan langsung hilang kalau yang menggunakan edan ini. Ada mayatnya guys. Gila, keren banget ya. Jadi lebih realistik gitu gak bisa dibilang ya. Oke, next di sini ada vindikator guys. Dan vindikator juga mengeluarkan darah guys ya. Dan dia membuat kapak yang sangat besar dan anjay, mukanya jadi sedih guys ya. Kalau udah kalah dia mukanya jadi sedih guys. Gila, gokil gokil guys ya. Nah, itu biasanya kan vindikator tuh mukanya itu pemarah guys ya, pemarah mukanya. Kalau dia udah kalah di sini akan berubah menjadi sedih. Gila gila. Nice. Oke, next di sini ada Pillager ya. Pillager ini sekelas vindikator lah. Oke. Dan Pillager juga mengeluarkan darah jika mati. Mungkin semua mob yang diganti akan mengeluarkan darah guys ya kalau mati guys. Oke, jadi seperti itulah guys ya. Oke, dan di sini juga ada animasinya, dia memasang gini guys, memasang pelurunya. Kalian bisa lihat ya, Pillager ini memasang peluru crossbownya dan animasinya keren banget guys. Oke, dan kita lihat Piglin tidak dirubah ya. Piglin tidak dirubah, masih normal seperti biasa. Oke, Villager Trader dirubah, Villager Trader. Oke, Creeper dirubah juga jalannya. Dan ini guys, apa namanya ini, laba-laba spider dirubah guys ya. Nah, ada darahnya juga kan, berarti yang semua yang dirubah-rubah itu ada darahnya guys. Oke, jadi seperti itu ya. Di sini spidernya jadi lebih apa tadi, lebih ramping gitu ya. Gokil gokil. Oke, okay. Next di sini ada skeleton guys ya. Skeleton juga dirubah guys animasinya guys. Oke, okay. Ketika skeletonnya mati akan jadi seperti ini guys ya. Ada mayatnya juga guys, sama kayak zombie yang tadi guys. Oke, okay. Coba kita lihat lagi guys ya, biar lebih jelas. Kalian lihat, widih, lihat tuh guys animasinya keren banget ya. Keren banget animasinya guys ya. Kalau bisa dibilang sih skeleton yang paling keren kayaknya guys. Kalian lihat itu guys, ada animasinya menarik anak panah ya. Oke, keren banget guys ya. Kalian lihat itu guys, widih. Kalau bagi Blaze of Fire sih skeleton ini yang paling keren guys ya, menurut Blaze of Fire nih. Animasinya kalian lihat sendiri tuh guys, widih, gila ya.
jadi kayak real gitu guys ya. Keren. Oke, next guys, sekarang di sini ada wolf ya. Wolfnya juga diganti animasi ya guys. Kalian bisa lihat ini, wolfnya bisa duduk dan jadi tambah lucu ya. Oke, keren banget guys. Dan kalian bisa tame juga, dan dia akan duduk seperti itu guys, menggoyang-goyangkan ekornya. Gila ya, keren banget jadinya guys ya animasinya. Dan ayam, di sini ada ayam, sapi, babi, domba. Coba kita bunuh guys ya, seperti apa reaksinya guys jika kita bunuh ya. Kita bunuh ayam pertama. Nah, ayam ada darahnya jika kita bunuh, jadi seperti ini guys. Dan animasinya ketika mati. Dan sapi juga sama. Kita coba domba. Domba gak dirubah ternyata ya. Domba gak dirubah guys. Oke, jadi sapi dirubah, ayam dirubah. Kita coba babi. Nah, babi dirubah juga guys. Dan animasinya seperti ini ya, kalian bisa lihat. Oke, keren banget guys ya. Oke guys, itulah dia untuk addon kali ini. Buat kalian yang ingin coba addon ini, nanti boleh super kasih linknya di bawah guys ya. Kalian tinggal download aja, gampang banget guys. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video Blaze of Fire selanjutnya. Bye bye.